Oke, okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan melihat kepada chapter yang kedua, iaitu Security Policies and Procedures. Sebenarnya nota ni dia kelihatan panjang, tapi sebenarnya tak banyak pun cerita dia untuk security policy ni. Okay, so saya akan ringkaskan cerita untuk security policy, tapi tak bermakna awak tak perlu baca. Tolong baca. Okay, mana yang slide yang saya skip-skip tu awak boleh baca sendiri. So, saya hanya akan ceritakan apa yang patut diceritakan. Okay, untuk security policy, ini adalah slide yang penting lah untuk you baca dan faham, iaitu apakah yang dimasukkan dengan security policy. Security policy adalah merupakan suatu dokumentasi yang ditulis untuk menunjukkan bagaimana sesebuah organisasi itu merancang dari segi penjagaan terhadap aset maklumat teknologi diorang. Okay, macam mana cara diorang menjaga aset maklumat teknologi diorang. So, polisi, security policy ni awak boleh lihat dia dalam banyak bentuk sebenarnya. Antara bentuk-bentuk yang paling familiar yang kita boleh tengok adalah dari segi senarai peraturan-peraturan. Okay, senarai peraturan-peraturan. Contoh, macam seorang pelajar politeknik, bila nak masuk ke Politeknik Kuching Sarawak, apakah polisi untuk menunjukkan awak adalah pelajar Politeknik Kuching Sarawak? Yang pertama adalah segi pakaian. Pakaian macam mana yang dibenarkan? Itu adalah polisi Politeknik Kuching Sarawak. Pakaian, mesti pakai name tag, kan? Lepas tu rambut macam mana? And then dari segi guidelines pula, kita boleh ambil contoh seperti you buka sesebuah komputer, you guna sesebuah komputer di makmal contohnya. So macam mana cara you nak gunakan? Yang pertama, takkanlah tiba-tiba you duduk terus komputer tu turn on, betul tak? Mestilah cara nak buka komputer, you mesti klik pada button turn on. Lepas tu nak guna sesuatu aplikasi, macam mana cara dia? Katakan you nak berkata nak pakai Microsoft Word, you buka lah Microsoft Word. Lepas tu nak nak tukarkan dia punya phone. Tukarlah phone style dan sebagainya. Okay? Itu adalah cara kerja bagaimana nak menggunakan sesebuah aplikasi. Lepas tu macam mana nak simpan dokumen dan sebagainya. Itu adalah dari segi guideline. Itu juga merupakan suatu polisi. Okay, seterusnya, kita boleh ambil contoh sebagai permohonan review. Permohonan review. Saya tak tahulah sebab you all dah pakai secara online kan. Kalau macam kamu orang dulu, kamu orang kena hantar secara hard copy orang. So, dalam tu dia ada checklist. So, polisi untuk masuk membuat permohonan UPU tu, polisi dia adalah you mesti ada salinan perkenalan, salinan surat beranak, salinan sijil dan sebagainya. Dan polisi dia mestilah disahkan oleh golongan profesional. Kalau you tak buat, macam mana cara? Adakah polisi itu terpakai? Tak, maka permohonan awak dibatalkan. Nah, itu polisi dia. Kalau tak ada, cop sah polisi dia, dia kena tendang dia punya permohonan. Okey, itu adalah untuk security policy. Bukannya apa penting security policy ni, terutama sekali melibatkan dokumen atau maklumat. Kita tak nak ada orang yang tidak sah menggunakan maklumat awak tu. Itu pentingnya security policy. Okey, seterusnya, okey, yang ni boleh baca sendiri. Ini pun boleh baca sendiri. Okey, jika kita kaitkan dengan computer equipment. Okey, computer equipment dekat makmal-makmal ataupun di pejabat-pejabat contohnya. Okey, yang tu bukan komputer awak ah. Bila ianya bukan komputer awak, so you tak boleh nak install sesuka hati software yang you nak install dalam tu, game contohnya. Komputer tu komputer company. So bila you nak install game, maksudnya you telah melanggar polisi yang telah ditetapkan. Sebab dia kata device yang boleh dibenarkan untuk install dalam komputer hanyalah device-device yang berkaitan dengan urusan pejabat. Okay, itu yang pertama. Kemudian, penggunaan modem dengan wireless. Contohnya, you gunakan modem dengan wireless ataupun network yang sedia ada dalam sebuah company. Sedangkan polisi dia mengatakan bila you pakai data ataupun wireless yang ada dalam
organisasi, tujuan dia adalah untuk membantu you membuat tugasan yang melibatkan company. Tapi you gunakan untuk urusan peribadi. Itu juga telah melanggar polisi. Okay? So, kalau orang melanggar polisi, biasanya apa yang diorang buat? Mungkin diorang boleh kenakan you denda. Mungkin diorang boleh potong gaji. Mungkin dia boleh apa gantungkan you punya pekerjaan. Dan yang paling teruk, dia kick out you daripada company. Itu sangat bahaya kalau kita melanggar polisi. So, bagaimana cara kita nak, apakah antara soalan-soalan yang yang boleh kita kaitkan dengan security policy? Yang pertama adalah, apakah jenis aset yang kita nak jaga sebenarnya? Bila you masuk dalam makmal contohnya, apakah aset yang you perlu jaga? Yang you tak boleh rosakkan? PC lah kan, komputer. So, kalau kena, kalau dirosakkan, apa yang berlaku? You kena denda. Okay? Ha, itu contoh dia. Okay, so sekarang ni kita tengok pada makmal. Kita ada komputer sebagai aset. Okay. So, apakah antara ancaman yang mungkin wujud pada komputer tersebut dalam makmal? Mungkin berlaku kecurian, betul tak? So, kalau berlaku kecurian, macam mana? Macam mana cara kita nak elakkan daripada kecurian itu berlaku? So, setiap pintu mestilah dikunci, digrillkan, ada kunci lagi. Lepas tu kita ada security guard. Betul tak? So, kalau kalau masih juga berlaku kecurian, apa next lagi? Next chat perkara yang kita kena buat. Kena inform lah pihak polis ke, buat laporan ke dan sebagainya. Itu semua ada polisi, dan polisi tu dah tetapkan kita kena buat apa, kena buat apa, kena buat apa. Jika macam ni, kena buat apa. Ini aset yang kita jaga, kena buat apa. Okay? So, sekiranya ada certain aset yang kita jaga tu perlukan seseorang untuk ditrain macam mana nak cara jaga, so you boleh come out with training. Okay? Untuk educate end user, okay, yang menggunakan aset kita. Okay, yang ni boleh baca sendiri. Okay, yang ni take note. Ini take note lah, sebab kemungkinan akan keluar dalam soalan structured ataupun objektif, kita tak tahu. So, sila take note. So, bila you nak create sesuatu security policy, so apakah perkara yang kita nak tengok? Okay, apakah perkara yang kita nak handle? Yang pertama adalah bagaimana cara kita nak proses jika berlakunya insiden terhadap keselamatan network. Macam mana kita nak handle? Okey, itu perkara pertama. Yang kedua, kalau kita dah ada keselamatan rangkaian yang dah exist, yang sedia ada, itu perlu diaudit. Adakah ianya masih boleh dipakai ataupun kita kena update dia, jadi upgrade dia jadi yang lebih baik daripada sebelum ini juga. You kena check. Maksudnya dah ada timeline lah kan. Dah ada polisi sebenarnya. Tapi you kena buat polisi baru based on kepada keperluan. Okay, lepas tu apakah framework untuk implement keselamatan rangkaian? Ini juga kena tengok apakah general dia. Lepas tu apakah perkara yang dibenarkan dan perkara yang tidak dibenarkan? Okay, contoh email. Email kalau Outlook untuk urusan kerja, tapi you gunakan Outlook tu untuk urusan peribadi. Itu telah melanggar polisi sebab ianya dah jatuh pada prohibited. Kalau allow tu maksudnya antara rakan sekerja atas urusan kerja tu okey. Lepas tu setiap perbuatan yang you buat mestilah disimpan dalam log supaya orang audit nanti dia boleh tengok apa yang berlaku dalam network tu sebenarnya. Okay. Mana tahu kita tak tahu kan, mungkin ada man in the middle attack. Mungkin ada pencerobohan daripada luar ataupun ada orang cuba letak malicious program ke dalam network dan sebagainya. Yang tu kita kena letak semua perkara itu dalam log. Lepas tu setiap maklumat mestilah diakses menerusi account permission. Okay, mesti ada account. Setiap orang yang akses pada maklumat tu mesti ada account permission. And then macam mana cara kita nak buat permission tu adalah menerusi teknologi authentication. Okay, currently yang paling famous kita guna username dengan password. Ada certain dipakai biometric.
untuk ambil kehadiran dia pakai biometrik. Okey, ada certain kalau nak masuk keluar masuk office tu, kalau dia nak pergi ke some area yang private, dia perlu ada access card, password dan sebagainya pada untuk membenarkan dia masuk ke private ataupun restriction area, okey. So itu adalah perkara yang you perlu ambil tahu bila you nak create sesuatu polisi. Okey, sekiranya ada isu-isu emergensi, kecemasan macam mana pula? Ha, cara dia untuk polisi itu. So polisi itu mestilah dibentangkan kalau ada berlaku emergensi macam ni. So dia ada step by step. Okey, step by step yang dia perlu laksanakan. Yang pertama, step by step. Lepas tu dia kena tahu siapa yang dia perlu contact bila berlaku. And then apakah antara maklumat yang boleh dia share dengan orang. Kalau customer, apa maklumat dia? Kalau dengan vendor, apa maklumat dia? Dengan media, apa maklumat dia? Tak bolehlah semua perkara you kena cerita kan. Kalau you cerita maksudnya you dah boret. Tak boleh lah. Ha? Sama juga macam you dengan kawan you. Takkanlah semua cerita privasi you nak cerita dengan kawan you. Betul tak? Sampai yang pasal keluarga pun nak cerita, tak boleh. So you mesti ada polisi you. Lepas tu sekiranya lokasi utama berlaku something, so di mana sepatutnya awak pergi untuk lokasi yang kedua. Okay. Okay, so sekiranya sesuatu servis perkhidmatan itu terbantut disebabkan ada masalah keselamatan tadi kan, ada masalah emergency. So bagaimana you nak restore balik services tu? Macam COVID sekarang, ada kedai makan terpaksa dia just to take away. Jadi dia punya income tu tak berbanyak kan. So macam mana cara dia nak restore pendapatan tu balik? So dia mesti ada polisi dia. Okay, jadi apa sahaja polisi yang you buat mestilah sentiasa di review dan di update jika perlu. Okay, dia ada timeline dia. Kalau you kata, okay, polisi ni aku akan review dalam tempoh setahun. Okay, so you buatlah every year. Dah habis tahun ni, you check review balik. Kalau ada update, update. Kalau tak perlu, boleh teruskan lagi guna. Tapi kena review selalu dan perlu update jika perlu. Okay. Tetapi bila you buat review nak update tu, pastikan mendapat mendapat persetujuan dengan semua pihak. Okay, tak boleh pihak you je, mesti ada persetujuan dengan semua pihak sebab pihak-pihak tu adalah antara golongan yang terlibat sama dalam dalam polisi tersebut. So mesti ada persetujuan daripada mereka juga, okay? Okay. Setiap data, okay, dalam polisi itu kena nyatakan, okay, data mana yang high risk, yang top secret, dengan data mana yang bukan top secret. Okay, so dia mesti ada data-data dia kena nyatakan. Kalau data ni top secret, siapa dengan you boleh share? So bagaimana tahap penjagaan, tahap security dia. Okay, so yang ni you kena classify ya. Dalam polisi kena classifykan semua ini. Okay, kemudian kita tengok kepada username dan password. Username dengan password adalah merupakan salah satu authentication bagaimana cara untuk protect ia punya data dalam komputer. Dalam network sekalipun memang akan ada username dengan password. Okay, tujuan dia adalah supaya untuk elakkan daripada attacker. Okay, attacker daripada serangan orang yang tidak mempunyai penggunaan yang sah ke atas sistem komputer. Okay, jadi kita kena sediakanlah dengan username dengan password. Even though bila you nak buat online banking pun, you kena ada username dengan password. Even you nak pakai wireless poly pun, you kena ada username dengan password. Sebab kita tak nak orang-orang yang tak layak untuk guna tu pakai. Ha? Kita tak nak. Sebab tu hak kita kan. Okay, dan kita tak nak dia orang mencuri data-data ataupun maklumat yang kita rasa sensitif bagi kita. Itu pentingnya username dengan password. So, macam mana kita nak bina username dengan password ini? Okay, ini boleh baca sendiri ya. Baca sendiri.
Okey, ini dia. Sangat-sangat sangat-sangat famous lah keluar dalam soalan structured, dalam soalan final, quiz, whatever. Memang sangat-sangat famous. So ini you kena ingat. So cara-cara you nak bina password yang kuat, strong password. So bila you buat jawab, jangan you tulis yang ni, jangan length, complexity, no. Yang tulis tu aja. You tulis ini juga dan disertakan sekali dengan explanation. Okay, macam length, apa explanation awak untuk length? Complexity, apa explanation awak untuk complexity? Variation macam mana? Variety macam mana? So untuk length, minimum 8 karakter. Complexity termasuk dengan password tu mesti ada letter, ada number, ada ada symbols, ada punctuation. Okay, lepas tu variation dia macam mana? Variation dia mestilah password tu mesti sentiasa diubah dalam tempoh timeline berapa. Ha, ni you punya cadangan lah. Okay, lepas tu variety maksudnya katakan you ada komputer, you ada laptop, you ada telefon ataupun you ada banyak website, email, Gmail dan sebagainya. Perbagaikan you punya password. Jangan guna password yang sama pada setiap web. Jangan gunakan password yang sama pada setiap kad ATM. Sebab kalau you gunakan password yang sama pada setiap ni, nanti hacker, cracker, apa-apa ke, dia boleh teka apa you punya password. Ha, tu sangat bahaya. So, bila you pelbagaikan, susah dia orang nak crack you punya password sebab, oh, yang ni dia pakai lain, yang ni pakai lain. Aku cuma tahu ni saja. So, yang lain tu aku tak tahu. Ha, sekurang-kurangnya you boleh selamatkan lagi maklumat-maklumat rahsia you pada device-device atau pada website-website yang lain. Okay? So itu pentingnya lah, password ni ada variati, lepas tu mesti sentiasa diubah. Okay, lepas tu dia mesti kompleks dan panjang password awak, paling minimum pun 8. Dia biasa 8 hingga 32. Tapi 32 tu panjang sangat kan, melainkan you mempunyai otak yang sangat cergas lah untuk mengingat semua tu. Okay, itu adalah untuk password. Lepas tu yang ini, password tu kat mana kita boleh letak? Okay, ada tiga tempat. Ada tiga tempat, BIOS, login dengan network. So, BIOS tu kat mana? BIOS tu sebelum you masuk dekat yang mana ni, sebelum you masuk kat sini, you akan jumpa BIOS dulu tau. So, BIOS tu dia ada bahagian operating system booting ni. Yang ada boot, yang you boleh set untuk keyboard, drive you nak letak mana dulu yang dia akan detect apa semua. Itu ada bahagian BIOS. So BIOS ni dia ada password dia supaya tak mudah orang nak attack dia punya OS dan sebagainya lah. Lepas tu login adalah bahagian sebelum you masuk window. Okay, adalah password, username password yang you sebelum masuk window. Okay, yang ni warna biru. Itu ada bahagian login. Dan akhir sekali bila you nak gunakan internet, nak access pada network, itu kita panggil sebagai password untuk network. Okay, boleh. Okay. Next. Okay, ni cara macam mana you nak create account untuk you punya laptop. Yang ni adalah untuk password login. Okay, ini dia. Okay, ini take note. Folder permission. Ingat dia punya ni. Full control, modify, read and execute, list folder contents, read dengan write. Okay, actually untuk folder permission, bagi file yang jenis FAT32 dengan NTFS, so awak kena tengok perbezaannya ini. Ya. So yang ni adalah untuk dua-dua, FAT32 dengan NTFS. Kalau untuk NTFS sahaja ini, ini permission dia. So, awak kena kena buat perbandingan lah antara dua ni. Apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. Yang ni untuk FAT32 dengan NTFS. Yang ni adalah untuk NTFS sahaja. Okay. Next. Yang ni file sharing option. Yang ni pun kena ingat. Famous keluar. Sangat famous. Ada empat option. Nobody. Home group terbagi pada dua, yang boleh read dan satu lagi yang boleh read and write, dan satu lagi specific people. Apa beza keempat-empat file sharing ini?
Yang pertama nobody. Dia buat file sharing tapi tak seorang pun boleh akses kepada dia punya file tu. Tujuan dia buat file sharing tu untuk kegunaan dia sendiri. Katakan dia tak berada di komputer dia ni, dia berada di komputer yang lain, sekurang-kurangnya dia boleh akses file yang dia sharing tadi untuk diri dia. So biasanya yang ini dia ada password. Okay, dia ada username password lah untuk akses. Okay, dia bukan open lah. Home group, dia share pada orang yang berada dalam grup yang sama. Berada dalam grup yang sama. Tapi dia hanya boleh lihat saja. Dia tak boleh buat apa-apa. Dia cuma boleh view saja. Orang yang dalam tu boleh tengok file apa semua dalam tu, tapi dia hanya boleh view saja. Dia boleh copy masuk dalam dia punya device, tapi dia tak boleh buat apa-apa dalam folder tersebut dan dokumen tersebut. Kecuali dia bawa keluar lah, simpan dalam dia punya device sendiri. Okay, yang ketiga, jenis read dengan write. Yang ni dia boleh buat dua-dua. Okay, dia boleh buat changes dalam folder tersebut. Lepas tu specific people, yang ni hanya orang-orang tertentu saja yang dia senaraikan dalam list dia yang boleh buka folder itu. So kalau nak buat benda-benda ni semua, okay, saya bagi contoh lah. Katakan you ada dokumen, katakan you nak share yang ini. So you right click. Lepas tu kita ada bahagian ini. Okay, ini dia. Okay, kita boleh buat share bahagian ini. Okay, change sharing. Lepas tu choose. Kalau everyone ni, semua orang boleh. Okay. Tapi apa permission level dia macam mana? Read kah ataupun read or write? Okay. And then kalau you kata certain orang, specific people. So ni mesti ada, dia mesti ada dalam home group tu ya. Okay, so dia mesti ada dalam home group tu baru dia boleh share. Kalau tak ada, okay, kena ada dalam tu baru dia boleh share dalam tu. Okay, sharing. Okay, satu lagi cara, right click. Bagi properties, sharing. Kalau you nak share ni, share sini. Okay, macam yang saya tunjuk tadi, yang ini. Satu lagi, advanced sharing. Share folder. Lepas tu, permission. Everyone. You boleh bagilah. Control kat mana. So, kalau add users group, dia ada users group. Okay, yang ni awak kena tahulah nama yang ada. Kena cari. Okay, kalau tak ada, kena cari yang ada dalam location ini. Okay, saya cuma ada satu location. Kalau ada banyak location, you boleh cari ya. Okay, ini satu lagi cara. Kalau you nak tengok orang yang ada dalam punya ni, you just group. Kalau nak semua boleh. Pilih semua. Satu location, free installer. Satu je. To find now. Okay, ada kat sini. Ini adalah orang-orang yang you boleh pilih untuk tengok folder you. Okay, saya punya ni sangat terhad. Okay, itu dia. Next.
ni perbezaan antara FAT32 dengan NTFS. So yang ni awak kena faham, hafal, baca, sangat famous. Awak kena pandai bezakan antara FAT32 dengan NTFS. So kalau kita tengok kat sini, FAT32 dia tak sehebat NTFS. Dari segi security, FAT32 memang sangat low. Kalau NTFS dia high security sebab dia ada ni encryption. Yang ni tak ada, ni ada. Tapi dari segi penggunaan atas Windows semua okey. FAT32 dan NTFS okey. And then dari segi file size, kalau kita tengok kat sini, NTFS besar lagi. Okay, NTFS besar lagi file size dia. Files per volume, NTFS juga menang. Lepas tu file size efficiency, NTFS juga menang sebab dia akan guna sebaik mungkin dia punya available space berbanding dengan FAT32. And then satu lagi kelemahan yang ada pada FAT32, sekiranya berlaku crash, apa sebagainya dalam dalam dia punya file system, dia tak dapat nak track perubahan pada file system. Dia assume benda tu masih ada sedangkan benda tu dah crash. Berbeza dengan NTFS, kalau crash, dia akan maklumkan crash. Kalau tak ada, dia tak maklumkan. Nah, itu beza FAT32 dengan NTFS. So yang ni, please lah, take note. Tolong tengok betul-betul. Okay. Ni saya bagi tahu dengan you je. Okay, least privilege. Nah, berbalik ke semula macam tadi lah. Yang specific people apa semua tu. Kalau yang dalam home group tu, apa privilege you bagi pada dia. Mungkin dia, you kata, okay, dia boleh access certain ni tapi untuk read sahaja. Dia boleh access ini tapi dia boleh read and write. Okay, yang ini pula dia hanya boleh access dokumen ni tapi dia tak boleh access dokumen ni. Itu maksudnya least privilege. Maksudnya dia limited lah. Dia bagi access atau resource tu kepada certain user tu limited. Dia limitkan. Okay, tetapi jika awak nak minta lebih daripada yang sepatutnya, itu dia jatuh pada ni. Dia jatuh kepada permission propagation. Maksudnya, you minta lebih daripada yang sepatutnya yang you dapat. Okay? So, dia akan jatuh kepada permission propagation. So ni dia bagi option lah pada kita sama ada kita nak share permission yang sama untuk subfolder yang lain lebih daripada satu tu tu dia jatuh permission propagation. Kalau macam setiap folder ni password dia, folder ni password dia. Yang tu kan tu permission biasa. Tapi kalau you bagi lebih daripada satu folder tapi menggunakan password yang sama, permission yang sama, itu under permission propagation. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan soalan di bahagian komen ataupun boleh personal WhatsApp saya ataupun boleh tanya dengan saya melalui kelas PDP online kelak. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much. Assalamualaikum dan salam sejahtera.